Ya, kembali ke lapangan untuk melanjutkan set yang ketiga ini. Sementara Mati Rico Prambanan unggul 2-0 atas anak-anak Rutir Sari dari cangkringan ini. Mampukah Rutir Sari mempertahankan ketertinggalan ataukah justru Mati Rico Prambanan menyelesaikan set yang ketiga ini? Kita lihat saja. Timang-timang bola lewat tangan Bongkersop, lakukan sudah, masih angkat bola, lawan. Kali ini sampai keras dari tangan Bambar ini masuk dan poin pertama untuk Ukir Sari, 1-0, ya 1-0 lewat setter dari Ukir Sari. Wawan ini akan lakukan sob, angkat bola di sana Indra, Rika masih ada, Wawan menambah bola sehingga berpindah bola untuk Prambanan. Skor 1-1. Ya, 1-1. Siapakah di sana? Valenkah di sana akan melakukan setimbang-timbang bola? Kali ini gagal. Ataukah kali di sana gagal sehingga bola berpindah untuk Bukir Sari? 2-1. 2-1 lewat tangan Damar nomor 10 ini akan melakukan sob. Bukir Sari akan melakukan sob lewat tangan Damar sob. Lakukan sudah, angkat bola. Indra Rika masuk bola. Gol dari Rika ini masuk sehingga bola berpindah untuk Prambanan. 2-1. Ya, 2-1 lewat tangan Rika nomor punggung 12 ini. Maturjo Prambanan mampukah menambah poin untuk timnya? Laki Rika, Wanda angkat bola, Wawan pelan saja, Brian masuk kali, saudara Benny ini masuk dan bola berpindah untuk Bukir Sari. 3-2, ya 3-2. Wahid nomor 1 dari Bukir Sari ini timbang-timbang bola, mampukah menambah poin untuk timnya? Wahid kembali angkat bola, Indra Dimas menangkap sampai keras, gagal kali ini nomor punggung 2 Fatli menggapai bola sehingga bola berpindah untuk Prambanan. 3-1 ya, 3-1 sob. Lakukan sudah, Rika. Rika gagal meranjau sehingga bola berpindah kembali untuk Bukir Sari. 4-3 ya, 4-3 lewat tangan boy ini sob. Lakukan sudah, Indra dari belakang gagal kaki sana masuk dan kembali bola berpindah untuk Prambanan. 4-1 masih lewat tangan Dongker ini akan melakukan sub pelan saja. Oh gimana, oh keluar, wasit menyatakan keluar sehingga bola berpindah untuk Bukir Sari. 5-4 masih lewat tangan Benny pemain bertubuh tinggi besar ini, masih ada Mahendra angkat bola, Rika lakukan Valen, masih ada Rika, Indra bola tipuan dari Indra masih dia selamatkan kembali. Iya, Dimas pelan selamatkan bola, masih ada Benny angkat bola kembali, Wawan dari belakang bola pelan saja dari saudara Fatri ini masuk dan poin untuk Bukir Sari. 6-4 ya. Kembali Benny lakukan serve, angkat bola di sana masih ada Dongker, Indra sepai keras dari Valen masih diberikan oleh Wawan, kembali Fatri sepai keras dari Fatri masuk, Brian masuk tadi, Brian masuk dan poin 7-4 dan kembali ke lapangan masih unggul Bukir Sari atas Prambanan 7-4 lewat tangan Benny. Ya, timang-timang bola Benny angkat sudah, di sana masih ada Rika kah, lakukan sepai keras kali ini nomor punggung 1 kali gagal bola palu panjang sehingga menambah poin kembali untuk cangkringan. 8-4 ya, masih lewat tangan Benny angkat bola di sana masih ada kali Indra kembali, kali pelan saja masuk bola dari kali ini sehingga bola berpindah untuk Prambanan. 5-8 ya, 5-8 siapakah di sana? Rika akan lakukan sob, lakukan sudah, Rika meranjau sehingga bola kembali berpindah untuk Bukir Sari. 9-5 ya, 9-5 lewat tangan Brian timang-timang bola sob, lakukan sudah, Brian angkat bola di sana masih ada Indra sampai keras dari Rika ini gagal dan poin kembali 10-5 ya, semakin jauh meninggalkan Bukir Sari atas Prambanan ini.
10-5 masih lewat tangan Prian. Timang-timang bola, mampukah Prian menambah poin untuk timnya? Masih Indra angkat bola kembali sekali keras, gagal kembali dari tangan nomor punggung 7 Valen ini, sehingga menambah poin 11-5 ya, semakin jauh. Dan pergantian pemain, Indra digantikan oleh Bayu Santana. Kembali angkat bola kembali, masih Bayu Santana. Kembali kali saya melakukan juga, masih bisa diselamatkan. Angkat bola Wawan, masih ada Mahendra. Bayu Santana dari belakang, bongkar pulang saja. Masih ada Wanda, Wawan kembali dan Rahim, masih ada. Kembali Bayu Santana, angkat bola kali supaya terang, masih ada baik. Angkat bola Wanda, selamatkan bola Wawan. Masih kembali Valen, Bayu Santana. Sambutan dari Bayu Santana masuk sehingga menambah poin untuk Prambanan 6-11 ya, 6-11. Lewat siapakah di sana? Galihkah di sana? Angkat tangan lakukan serve. Galih timang-timang bola, lakukan sudah. Masih ada Boy, Wawan angkat bola Prian, masih ada Wanda. Kembali Wawan angkat bola Wahid, masih bisa diselamatkan. Bayu Santana tipuan bola, masih ada Wanda. Wawan kembali dari belakang Prian, masih ada Wanda. Tapi bola dari Prian tidak melampaui net dan dinyayakan foul oleh wasit sehingga poin untuk Prambanan 7-11 ya. 7-11 masih lewat tangan Galih. Mampukah Galih menambah poin untuk timnya? Kembali kita lihat saja, masih ada Wahid. Wawan angkat bola, bola tipuan Wawan, masih bisa dilawatkan. Angkat bola Bayu Santana, kembali sampaikan dari poin total sehingga kembali menambah poin untuk Prambanan 8-11 ya, 8-11. Masih tertinggal 3 poin Maturejo Prambanan atas Bukir Sari Prambanan. Ini kita lihat Galih untuk kesekian kalinya melakukan shot. Galih timang-timang bola, angkat bola Wahid. Di sana masih ada Wawan. Kembali Wahid, tepai keras ya, masuk Wahid, mampu menembus blokade anak-anak Maturejo Prambanan sehingga bola berpindah. 12 lakukan sob, Mahendra angkat bola kembali, pelan saja Bayu Santana, masuk bola dari Rika ini sehingga bola berpindah kembali untuk Prambanan 9-12 ya, 9-12. Kembali sang setter handal Bayu Santana sob, lakukan sudah. Masih ada Wahid, Wawan pelan saja, masih ada Boy, angkat bola kembali, bongkar Valen, masukkan poin kembali 10-12 ya, semakin dekat menyusul ketertinggalan poin di set yang ketiga ini. Bayu Santana sang setter akan melakukan serve, timang-timang bola serve, akhirnya terjadi kali ini bola dari Bayu Santana merancau gagal melewati net sehingga bola berpindah. 13-10 melewat tangan Damar ya, nomor punggung 10 ini akan melakukan serve unggul 3 poin atas Maturejo Prambanan ya. Damar serve, lakukan sudah, angkat bola Bayu Santana, masuk football dari Rika ini masuk sehingga kembali bola berpindah untuk Prambanan 11-13 ya, 11-13. Mampukah Rika ini menambah poin untuk timnya? Kita lihat saja, lakukan sudah Rika, angkat bola Wawan dengan tangan kirinya, masih bisa sahabatkan Wawan. Kembali Wawan, oh, maksud kami Wahid, angkat bola Bayu Santana, kembali Valen, masih ada Brian. Wawan angkat bola Wahid, kali ini Wahid mampu menyelesaikan supaya kerasnya sehingga menambah poin untuk Bukir Sari 14-11 ya, 14-11 masih unggul 3 poin lewat tangan Wahid. Sob, lakukan pelan saja, masih diterima kamarnya Bayu Pantana, masih ada Valen, Wawan sepai keras, masih ada Valen, Pantana gagal dan poin kembali untuk Bukir Sari 15-11 ya, 15-11 lewat tangan Wahid untuk kedua kalinya melakukan show. Timang-timang bola Wahid, angkat bola Valen, di sana masih lakukan spek gemuk. Timas mampu menambah poin untuk timnya sehingga bola berpindah untuk Prambanan 12-15 ya, 12-15 lewat nomor punggung 7
Live dari Prambanan saudara Valen ini masih timang-timang bola, mampukah menambah poin saudara Valen ini? Kita lihat saja 12-15. Kalau melakukan sudah masih Wahid, Wawan angkat bola. Boy, sebaiklah masih Wanda. Gagal diantisipasi oleh Wahid Mahendra, masih kami libur dari Prambanan dan bola berpindah untuk Bungkir Sari. 16-12 ya, 16-12 kembali. Boy lakukan sudah. Saudara Boy ini kembali poin 17-12 ya. Semakin jauh Bukir Sari meninggalkan Prambanan lewat tangan Boy. Lakukan sudah keluar kali ini. Oh masuk. Maaf masuk. Dan poin untuk Bukir Sari 18-12. Ya kembali serve, lakukan sudah, angkat Mahendra. Boy Santana kembali sepak keras dari corner masuk dan bola berpindah untuk Prambanan 13-18 ya, 13-18. Siapakah di sana timang-timang bola akan melakukan serve lewat tangan kali, angkat bola Wahid, kembali Wawan sang setter sepak keras dari Bayan. Brian ini gagal di antisipasi anak-anak Prambanan sehingga bola berpindah 19-13 ya, lewat tangan Benny. Mampukah Benny menambah poin untuk timnya? Dimas keluar, dibiarkan saja Dimas, memang bola keluar sehingga bola berpindah untuk Prambanan 14-19 ya, 14-19 lewat tangan Dimas. Ini akan melakukan sob, lakukan sudah, ada Boy, Wawan angkat bola di sana, Brian tahan sepak keras, Brian mampu menghujam dan memporak-porandakan pertahanan Prambanan sehingga bola berpindah 20-14 ya. Timbang-timbang bola kembali Brian serve, lakukan lewat jumping servisnya, masih di sana ada Boy Santana, kembali kali saja kali masuk dan bola berpindah untuk Prambanan 15-20 ya, 15-20 masih kali akan melakukan serve nomor punggung satu ini, timang-timang bola serve, lakukan sudah panjang, masih ada Wahid, Wawan sepak keras, masih bisa diblok tapi keluar dan dibiarkan saja oleh Brian sehingga bola berpindah untuk Bukir Sari 21-15 ya, 21-15. Sang setter Wawan akan melakukan serve, Wawan pelan saja, masih ada kali di sana, Valen sepak keras, masih ada Boy angkat bola, Wawan kembali, Boy pelan saja, masih di belakang dan diselamatkan oleh Mahendra, kembali dari belakang melakukan sepak tapi keluar dan poin untuk Bukir Sari 22-15 dan ya, kembali ke lapangan untuk melanjutkan set yang ketiga. Sementara Bukir Sari unggul atas Prambanan 22-15. Jauh sekali 7 poin lewat tangan Wawan sang setter, angkat bola, masih ada Riga, Bayu Santara perlahan-lahan saja. Bola tipuan dari kali ini mampu mengelabui anak-anak dari Bukir Sari. Bola berpindah untuk Prambanan 16-22 ya, lewat tangan Rika, timang-timang bola, siapakah di sana? Lakukan sudah, masih ada Brian angkat bola, Wawan dari belakang, Boy melakukan sepak kerasnya, masuk menghujam keras dan bola berpindah untuk Bukir Sari 23-16 ya, 7 poin tertinggal anak-anak Prambanan atas Bukir Sari, timang-timang bola. Siapakah di sana? Brianka akan melakukan sudah, angkat bola Mahendra, Bayu Santana dari belakang masuk dan bola berpindah untuk Prambanan 17-23 ya, 17-23 masih lewat tangan Rika, di sana akan melakukan serve, Rika lakukan sudah, angkat bola Wawan, Wahid masih bisa diselamatkan anak-anak Prambanan, Bayu Santana kembali kali di antisipasi anak Bukir Sari dan poin untuk Prambanan 18-23 ya, tertinggal poin saja, 5 poin saja, mampukah menyamakan kedudukan? Kita lihat saja, Rika Sef lakukan sudah, angkat bola Wanda, Wawan angkat bola sepak keras dari Boy, masih bisa diselamatkan Bayu Santana kali, sehingga kembali menambah poin untuk Prambanan 19-23, pelan-pelan menyusul dan telah kembali ke lapangan untuk menyaksikan set yang ketiga ini. Sementara Bukir Sari
unggul 23-19. Ya, siapakah di sana? Rega akan melakukan serve 19-23. Serve lakukan sudah, masih ada Wanda. Wawan angkat bola. Kali ini Penny mencapai bola. Sehingga menambah poin untuk Prambanan 20-23. Ya, semakin mendekat pelayan angka. 3 poin saja tertinggal Prambanan atas Bukit Sari ini. Mampukah menyusul? Kita lihat saja 20-23. Sob, lakukan sudah. Wanda angkat bola. Wawan, wah, sepai keras. Gagal diantisipasi oleh Bayu Santara dan match point 24-20. Lewat tangan Wahid, pemain andalan dari Bukit Sari ini, mampukah mengakhiri final game yang ketika ini? Kita lihat Mahendra, Bayu Santana kembali ke kekerasan gagal dan kill. Akhirnya set yang ketika ini mampu